Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah Para pendengar radio muslim, kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah Insya Allah kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Sabtu Rasa Ta'ala Bahwa itul khalas minatunub Beberapa uh, perkara yang bisa atau beberapa faktor yang bisa melepaskan seorang dari perbuatan ini dosa dan kemaksiatan uh, kita insya Allah masuk ada pada faktor yang ke-16 Qala al-imam Ibn al qayyim rahimahullah ta'ala Berkata al-imam Ibn al qayyim rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Asadisu As asyar Ta'arruduhu Ila manil qulubu Baina usbu'ayhi di mana dia senantiasa memaparkan dirinya kepada zat yang hatinya itu ada diantara uh, jemarinya Allah Ta'ala itu maksudnya senantiasa dia paparkan, dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Taala, that yang membolak balikan hati manusia, yang memegang hati manusia, karena hati manusia ada di antara jari jemari Allah Taala dan Allah Subhanahu Taala, that yang membolak balikan hati. Maka di antara doa Nabi adalah ya muqallibal qulub waidat yang membolak balikan hati yang muqalibal kulub sehingga eh, senantiasa kita serahkan diri kita kepada Allah Taala wasimatul umur biadi dan yang segala perkara itu semuanya adalah di tangan Allah Taala wantiha ukul dan eh, akhir segala perkara adalah ada pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah yang memegang segala urusan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala perkara Allah yang dia, yang hati kita ada di tangan atau di, di antara jemari Allah taala dan segala muara dan segala perkara berakhir kepada Allah taala falallahu ayyusatifa auqatinnafahat kama fil ma'ruf yang mudah-mudahan ketika anda senantiasa memaparkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, merenyek kepada Allah, terus mengajak, mengadukan diri anda kepada Allah Taala, maka mudah-mudahan akan bertepatan kepada waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya itu eh, menerima keluhan-keluhan para hamba waktu-waktu yang sangat mustajab untuk mengabulkan yakni doanya para hamba Allah Subhanahu taala. Ini curan-curan rahmat Allah di saat, -saat itu. Sebagaimana dalam asar yang ma'ruf Allah eh, dikatakan inna Innalillahi lillahi fi ayami dahri nafahat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yeni saat-saat di sepanjang hari dalam setahun itu yaitu waktu-waktu yang Allah kabulkan curahan eh, doa para hamba. Fatah anafahat hati. Maka paparkanlah diri anda, paparkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu ta'ala sehingga mudah-mudahan senantiasa, mudah-mudahan menepati dengan waktu-waktu yang -waktu Allah yaitu mencurahkan rahmatnya dengan mengabulkan doa-doa para hamba Allah Taala. Wasallallahu ayastura auratikum agar Allah mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yaitu menutupi aurat kalian menutupi aib-aib kalian wa yu'minu rawatikum dan membuat hati Anda tenang membuat hati Anda yaitu aman Fala'allahu fi kasrati ta'arruzihi yusatifu sa'atan minas sa'at alati la yus'alullahu fiha say'an illa a'tahu yang mudah-mudahan ketika Anda memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu taala maka akan menepati dengan saat-saat di mana uh, doa tidak akan permintaan tidak akan ditolak oleh Allah atau permintaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa man uthiya du'a utiyal ijabah. Barang siapa yang dia diberikan yaitu kemauan senantiasa untuk berdoa kepada Allah taala maka dia akan diberikan ijabah. Orang mereka Allah buka karena hatinya untuk senantiasa selalu berdoa kepada Allah, maka orang ini orang yang akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurid ijabatahu lama alhamahu du'a. A. Karena seandainya Allah tidak mengedaki mengijabahi doa seorang, Allah tidak akan tidak akan berikan ilham seorang itu untuk berdoa. Kamakil sebagaimana yang uh, disebutkan Lau lam turid nailama arju wa atlubu min kafika ma talaba Sani yang tidak mengendaki mendapatkan apa yang kau harapkan eh, yang kau akan mencegah aku untuk senantiasa berdoa kepadamu Untuk mencari apa yang aku inginkan Sehingga Di antara alamat seorang yang akan dikabulkan doanya adalah orang senantiasa berdoa terus kepada Allah Ta'ala yang teramat seorang itu akan diberikan Allah Ta'ala, dia senantiasa Allah ilhamkan terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wala stawkhish min zahiril hal fa inna Allah Subhanahu yu'amilu abdahu bi mu'amal timan laisa kam sirih fi af'ali kama laisa kam sirih fi sifati eh, jangan anda dibuat bersedih dengan keadaan zahir anda karena sungguhnya Allah SWT akan memberikan muamalah yang khusus kepada hambanya, muamalah yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Ya, sebagaimana Allah ya ini tidak ada seorang pun yang menyamai dalam perbuatan Allah. Sebagaimana Allah juga tidak ada yang menyamai eh, dalam kesempurnaan sifat Allah SWT. Maka tetaplah anda senantiasa berdoa mengharapkan Allah Taala Eh, jangan putus asa, jangan andi dibuat. Jangan sedih dengan pria eh, kondisi Anda, berdoalah Allah pasti akan memberikan atau akan memberikan dan mengabulkan apa menjadi doa-doa Anda. illa <tuh> Karena sungguhnya tidaklah Allah menghalangi seorang dari sesuatu kecuali dalam rangka Allah memberikannya wala amrohu illa dan tidak Allah membuat orang itu sakit kecuali dalam rangka untuk memberikan kesembuhan wala afqarahu illa dan tidak Allah membuat seorang itu dia fakir kecuali dalam rangka untuk membuat kaya wala ana tahu ila liyuhiyahu dan tidaklah Allah akan mematikan seorang kecuali akan menghidupkannya wa ma akhraja abawaihi minal jannah ila liyuidahuma ilaiha ala akmali hal dan tidaklah Allah mengusir kedua orang tua kita Adam dan Hawa dari surga kecuali Allah akan mengembalikan lagi ke surga dalam keadaan yang lebih sempurna Kamakila ya Adam la tajasa min qaulilak sebagaimana perkataan ya Adam jangan engkau bersedih dengan perkataanku kepadamu ohros minha keluarlah kamu dari surga falaka khalaqtuha untuk mula surga aku ciptakan wasawwasa'uiduka ilaiha dan aku akan dan aku akan kembalikan engkau surga Farabbu Ta'ala yulimu ala maka Allah subhanahu wa ta'ala mengunci atau Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan bahasa orang kepada seorang hambanya dengan ujian yang Allah berikan wa bihirmani dan Allah akan memberikan kenikmatan itu dengan cara Allah menghalangi dulu dari perkara tersebut wa yusihu Allah akan memberikan kesehatan dengan sakit yang Allah berikan فلا من كان عليه وتبعده منه oleh karena telah seorang hamba dia tidak bersedia tidak dibuat sedih tidak bersedih dengan keadaan dirinya eh, yang buruk kecuali apabila kondisinya semakin membuat Allah murka dan semakin menjauhkan dari Allah subhanahu ta'ala ini adalah ini perkara Allah Subhanahu yang memegang hati manusia di antara jari jemari Allah Taala agar kita tidak pernah putus asa untuk senantiasa mengacukan permintaan kepada Allah Subhanahu karena akan ada saat-saat yang saat itu ada saat pengabulan doa pengabulan permintaan hanya rahmat oleh Allah Subhanahu Sehingga jangan sampai seorang dia putus asa Dari uh, lepasnya dia Dari perbuatan dosa dan maksiat Terus mintalah kepada Allah Hadapkan diri anda kepada Allah Jangan uh, jangan putus asa Memaparkan diri anda kepada Allah Terus iltijak kepada Allah SWT Terus bersandar kepada Allah SWT Allah akan mengadakan saat-saat ini yang bertepatan dengan saat dicurahkannya rahmat Allah sehingga doa anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. karena itulah kepada eh, siapapun yang masih terus terjatuh bangun dalam perbuatan kemaksiatan, jangan eh, putus asa. Hendaknya senantiasa terus menghadap Allah, menghadap Allah, menghadap Allah, menghadap Allah, dengan doa-doa yang diajukan kepada Allah agar Allah menghilangkan, menghentikan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan, Allah akan memiliki saat untuk dia mengabulkan doa. Dan orang yang mereka akan dikabulkan doa, orang mereka tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah mengendaki seorang dia untuk dikabulkan, pasti Allah akan mengilhamkan hatinya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, terus menerus berdoa kepada Allah, sehingga dia nanti akan yaini, mendapatkan waktu saat-saat yang tepat untuk kemudian Allah kabulkan. Ini doa tersebut. Mari kita simak, kemudian apa yang dikatakan oleh Syekh sahabat Rasulullah Talak. Al-amr sadis ashar min Hadil bawa'ith. Adapun faktor yang ke-16 dari uh, kekuatan yang akan bisa membuat orang lepas dari perbuatan dosa dan maksiat adalah al-iltija'u ila man biatihi kullu syai'in. ini bersandar kepada zat yang segala sesuatunya di tangannya. Itu maksudnya Allah Ta'ala yang biatil khair segala sesuatu segala kebaikan di tangan Allah Subhanahu taala sehingga orang mereka mengharapkan kebaikan termasuk kebaikan adalah itu lepas dia di perbuatan dosa dan maksiat hendaknya seorang betul, dia iltija dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala alimal abdu anna quluba jamiil ibad baina baina usbuaini من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء وأن أسمة الأمور طوعة تدبيري تدبيري وتسخيري أسوجل وجل سارع إلى الالتجاء إليه وصدق التوكل عليه والاعتصام به ليقيه شر نفسي ويؤيده من Eh, wa yu'iduhu mimma yashhituhu wa yahdihhi ila الْمُسْتَقِيمِ mustaqim perkara ke-16 adalah al-iltija ila man biyatihi kullu shay'in bersandarnya hati atau iltija itu total bersandar kepada Allah taala yang segala kebaikan segala perkara di tangan Allah taala jika seorang hamba tahu faida alim al abdu, apabila seorang hamba dia telah mengetahui anak kulo bajamil ibad bayna osbu min asabi rahman, bahwa hatinya para hamba itu semuanya ada di antara jari jemari Allah yang maha rahman. Yukalibu yukalibuha Ya Allah akan membolak balikan hatinya itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Sebagaimana ini diberitakan oleh Nabi SAW, bahasanya hati para hamba baina asabi rahman. Di antara jari jemari Allah yang marahman. Sehingga nasib manusia total di tangan Allah SWT. Kalau tahu, kalau seorang tahu bahwa totalitas dirinya dia ada dirinya di tangan Allah dalam genggaman Allah dalam pengaturan Allah maka seorang tidak dia bersandar kepada Allah Ta'ala hendaknya dia senantiasa betul-betul bersandar kepada Allah karena Allah karena dia tahu bahwasanya yang mengendalikan segala perkara yang mengarahkan yang mengatur segala urusan itu adalah Allah Ta'ala. Orang yang tahu seperti ini, sara'a Dia akan segera, yaitu bersandar kepada Allah Taala Dia akan segera bersandar kepada Allah SWT. Wa sidakil tawakkul alim. Dia akan betul-betul serah cucur. Bertawakal kepada Allah. Total pasrah dirinya kepada Allah dengan dia disertai dengan melakukan segala sebab yang akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tapi hatinya totalitas dia sasrahkan dia kembalikan kepada Allah Ta'ala wal i'tisam dan benar-benar dia berpegang teguh dengan Allah Ta'ala dia pegangi Allah, dia pegangi tali agama Allah. Hatinya dia sandarkan kepada Allah. Liyaqihi syarra nafsi agar dia bisa terlindung dari keburukan dirinya, dari keburukan jiwanya. Wa yu'iduhu man mimma yashituhu. Dan dia berlindung kepada Allah dari segala apa yang akan membuat murkanya Allah Swt. Wajhi ila suratil mustaqim dan dia itu akan meminta kepada Allah agar membimbing dirinya kepada jalan yang lurus. Kama kalau Taala sebukan Allah telah berfirman berfirman, wa mayyak tasimbillah fakat hudia ila suratil mustaqim. Barang siapa yang dia Berpegang teguh dengan Allah, berpegang kepada tali agama Allah, hatinya selalu nyantol kepada Allah, hatinya senantiasa bersandar dan bertawakal kepada Allah, dan dia arahkan dirinya selalu berpegang dengan ajaran agama Allah. Orang yang mereka seperti ini, maka dia telah, telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Dia akan terhindar dari berbagai macam perilaku-perilaku yang sesat, yang menyimpang. Dia akan dibimbing Allah kepada jalannya yang lurus, karena dia telah benar-benar hatinya berpegang teguh dengan Allah. Kemudian jalannya dia berjalan dalam jalan Allah. Etasambiha bilallah. Maka orang ini benar-benar akan lurus jalannya. Dia tidak akan kepelasat pelasat tidak akan terpilaukan, tidak akan ditipu syaitan, karena dia betul-betul telah -betul sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala fi haqqi sahaba dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan berkaitan dengan haknya para sahabat Nabi, berkaitan dengan diri para sahabat Nabi. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa akan Nabi Allah yang telah menjadikan ini hati kalian mencintai kepada keimanan dan Allah yang telah menjadikan iman itu hiasan bagi hati kalian sehingga hatinya berhiasan dengan iman sehingga pelan-pelan dia menampakkan atau menampilkan jubah sebagai seorang mukmin wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa isyan dan dia benar-benar benci kepada Allah dan Allah lah yang telah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Seorang mukmin yang pengin dia benci kekafiran, benci kefasikan, benci kemaksiatan, hendaklah berdoa kepada Allah, iltija kepada Allah, bersandar kepada Allah. Agar Allah SWT membuat diri itu benci maksiat, menjauhi kemaksiatan, meninggalkan perbuatan maksiat, hendaklah dihadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahada ja'at as-sunnah bi adiyatan kathira tahusu 'ala al-ittisam billahi as-sugjal fil umuri kulli, fil umuri kulliha. Oleh karena itulah telah datang di dalam ini sunnah doa-doa yang ragam-ragam, doa yang ragam beragam, doa yang macam macam yang semua doa doa itu mengarahkan kita untuk itu sambi itu sambillah mengarahkan kita untuk betul berpegang teguh kepada Allah Taala bersandar kepada Allah dalam segala urusan di antara doa itu adalah ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yuslifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang bagus. Bimbinglah aku kepada akhlak yang bagus. Tidak memalingkan hati dari berbagai macam keburukan kecuali dirimu. Ini satu di antara doa kepada Allah Ta'ala. Doa-doa yang lain sangat banyak. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarqal munkarat Ya Allah, aku minta kepada engkau agar bisa melakukan segala kebaikan-kebaikan, agar bisa meninggalkan segala keburukan-keburukan. Ini di antara pula doa kepada Allah SWT. Ya muqalibal qulub, fabbit qalbi ala dinik, ya musarifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Wa yang membolak malikan hati, ini arahkan hatiku kepada mentaati kepadamu. Wa yang memalingkan hati arahkan hatiku kepada ini ketaatan kepadamu ini adalah doa pula yang diajarkan oleh Nabi kepada kita soal kita agar hati kita senantiasa diarahkan dicenderungkan oleh Allah kepada perkara-perkara yang baik demikian Allah minta hiasan iman Allahumma zayina bisinatil iman Ya Allah ya selaku dengan hiasan iman karena iman ini apabila telah merasuk di dalam seseorang akan menghasilkan keindahan-keindahan. Akan memberikan keyakinan yang kuat. Memberikan akidah yang kuat. Akan membentuk ini amal saleh, melahirkan amal saleh yang sangat luar biasa yang akan terang naik kepada Allah Ta'ala, akan membuat seorang jiwanya berias dengan iman, yang membuat dia tenang, bahagia, dan dia senantiasa dalam keadaan ini memiliki keteguhan, di atas agama Allah. Ini adalah di antara doa-doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita sekalian. Tetapi perlu kita kembali ingatkan bahwasanya ada pengalang-pengalang doa yang menjadikan doa itu tidak segera dikabulkan Allah atau ditunda oleh Allah Subhanahu taala. Yang asalnya kalau kita berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan Allah taala. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku pasti akan kukabulkan kabulkan. Hanya ada pengalang-palang doa yang diterangkan oleh Nabi Salam-salam di antaranya, ada orang yang mereka yai, uh, seperti yang diberikan di dalam hadis Nabi. Orang yang mereka memiliki sebab-sebab terkabulnya doa, tetapi mereka mewarnai dirinya dengan kotoran, dengan hal, hal yang haram. Yang dikatakan Nabi Yudidu Safar, ada orang mereka itu Safarnya panjang, Safar adalah di antara sebab terkabulnya doa, kemudian as as akhbar tampilannya acak-acakan. Tampilan acak-acakan juga diantara sebab dikabulkannya doa yang menunjukkan hamba itu nggak sempat merawat dirinya sehingga membuat dia semakin tawadhu di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah taala dan semakin membuat dia tawadhu di hadapan Allah taala. Kemudian ya mutu ila sama dia pun menjulurkan kedua tangannya ke langit. Ini ini juga diantaranya syarat terkabulnya doa. Kemudian Eh uh, yakuru rapi-rapi dan dia mengulang, mengulang doanya rapi-rapiannya merengek-rengek dengan doa itu kepada Allah Ta'ala. Ini semuanya diantara sebab terkabulnya doa, tetapi bagaimana akan terkabul doanya kata nabi? Wama wama ini wa kamu wa haram wama ini wama haram ini wa masrabu haram sedangkan makanannya haram, wamat amu haram, wamas rabu haram, kemudian wakudia bil haram, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, wakudia bil haram dia dibesarkan dengan barang-barang yang haram. Fanaustajabulah, bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah Taala, sedangkan dia beril ini ya, ber, dengan barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di antara penghalang daripada doa itu adalah bergelimangnya seorang dalam perkara yang haramkan Allah taala. Hal yang muharamat. Ketika dia tidak meninggalkan hal dia yang haramkan Allah taala, maka doa doa dia akan semakin lambat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu adalah hendaknya disertai dengan ini syarat-syarat terkabulnya doa. Ibrahim bin Antam pernah ditanya oleh seorang kenapa kita sudah lama berdoa dan belum dikabulkan Allah taala. Kata beliau ada sepuluh. Yang pertama, kamu mengenal Allah, kamu bilang mengenal Allah tetapi Anda tidak mentaati Allah taala. Yang kedua, Anda bilang yaitu Anda mengenal Al-Qur'an, Anda membaca Al-Qur'an, tapi Anda tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Yang ketiga, Anda bilang cinta nabi, tetapi Anda tidak mengikuti ajaran nabi. Kemudian Anda setiap bangun tidur senantiasa selalu yaitu mencari aib manusia dan lupa dengan aib dirinya. Kemudian, Anda uh, mengatakan bahwa syaitan itu musuh, tapi anda malah Anda mengikuti jalan-jalan syaitan. Lalu, Anda ini uh, mengatakan bahwa kematian itu benar, tapi Anda seakan tidak mempersiapkan hari untuk kematian Anda. Anda mengatakan surga itu benar, tapi Anda tidak ada kerinduan kepada surga. Anda mengatakan neraka itu benar, tapi Anda nggak lari dari neraka. Anda, ya ini uh, saling menguburkan mayit, tetapi Anda tidak, yaitu tidak mengambil pelajaran dari pengkuburan mayit. Ini diantara perkataan ibunda ya ini, uh, ini perkataan yang seorang yaitu salaf yang mengingatkan pada kita hendaknya bagaimana seorang dia itu mesti senantiasa ini berdoa kepada Allah, beriltijak kepada Allah, bersandar kepada Allah dan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa seperti yang dikatakan oleh ini Ibrahim bin Adham tersebut ketika ditanya kenapa sudah berdoa tapi belum bisa terkabulkan doa tersebut yang asalnya doa itu pasti dikabulkan Allah Taala. Mamin muslimin ya doa yadu Allah bidakwatin. ilah atau Allah bidah salat seorang mukmin dia berdoa kepada Allah Azza Wajal dengan doa doa yang diajukan kepada Allah Taala kecuali pasti akan Allah kabulkan dengan satu dan yang tiga. Imma ayu imma ayu dipercepat yang pertama kemungkinan dipercepat Allah berikan di dunia sekarang ini apa yang dia minta yang kedua, wa Allah jadikan simpanan kelak dia yaumul kiamah. Sehingga disimpan Allah dia di kiamat kelak. Dan itu kemuliaan karena apa yang disimpan Allah adalah bakin apa yang ada pada Anda adalah ini akan rusak. Ma yang fat wa ma Apa yang ada di tangan Anda akan rusak, akan lenyap, sedangkan yang di tangan Allah dia akan terus berlangsung kekal. Maka anda seorang benar-benar yaitu menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan selalu berharap kepada apa yang di Allah, subhanahu wa ta ta'ala. Uh, atau kemudian, yang ketiga kata Nabi, 'Ayo, Rifanhu, asu amislah, atau dia akan dipalingkan dari keburukan sebesar yang dia minta.' Jadi, orang berdua itu akan dikabulkan uh, Allah dalam tiga bentuk: iman disegerakan. Ima jadi simpanan Allah bagi orang tersebut di akhirat. Wa imma dipalingkan Allah di keburukan yang semisal. Ini yang sering orang tidak menyadarinya. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW dalam upaya untuk mendapatkan atau dia bisa memiliki hiasan iman, kemudian dijauhkan dari perkara buruk yang akan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Di antaranya lah, ihdini li ahsanil akhlak. Ya Allah tunjukkanlah aku kepada akhlak-akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Layyathi tili asania ila anta karena tidak ada seorang pun yang bisa membimbing seorang untuk berakhlak yang bagus kecuali yakni dirimu. Wasrif anni sayyaha, ya Allah palingkan aku dari keburukan. Layasrifu anni sayyaha anta, tidak ada yang bisa palingkan dikeburukan. kecuali Engkau. Al-Imam al hafid Ibnu Katsir beliau mengatakan wal ittisamu billah wa tawakkul alaih wal umdah fil hidayah wal uddatu fi mubaadatil riwayah wal wasilah ila rasad, wa tariqus sadat wa khusulul murad al ittisam billah berpegang teguh dengan Allah taala berpegat teguh dengan ya ini Allah Ta'ala. Hatinya betul-betul bersandar, bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul dia tawakal, mewujudkan tawakal yang benar. Dia pasrah hatinya kepada Allah. Tapi jasadnya dia berusaha keras. Jasadnya berusaha untuk wujudkan apa yang dia cita-citakan. Hatinya dia pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Alaih wa tawakul huwal umdatu fi hidayah. Ini adalah uh, ini umdah itu perkara yang akan mengantarkan kepada yakni hidayah yang akan menyebabkan seorang dia mendapatkan hidayah. Dan merupakan wa fi mubadatil dan akan menjadikan dia dijauhkan dari yakni kesatan Orang yang mereka menginginkan hidayah, hendaknya hatinya dia berpegang teguh dengan Allah SWT wa Ta'ala dan dia akan dijauhkan dari kesatan sehingga dia senantiasa akan di atas kebenaran wal dan berpegang teguh dengan Allah taala itu wasilah yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang lurus wa tariqus dan jalan yang betul-betul murad dan tercapainya ini tujuan itu dilakukan dengan ya ini banyak bersandar kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah taala. inilah pokok yang ke-16 yang kita sampaikan pada pagi hari ini di mana cara Anda atau apabila kita ingin lepas dari perbuatan kemaksiatan maka adalah kita senantiasa menghadapkan hati kita kepada Allah. Senantiasa kita iltijak bersandar kepada Allah. Senantiasa kita betul-betul mengarahkan jiwa kita kepada Allah dengan melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan terwujudnya uh, tujuan yang kita inginkan uh, kepada Allah tersebut. Demikian sebagai manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.